Gimana promonya berapa ini ekor? Ini promonya ini 200.000 3 ekor. Oh, 3 ekor mana satu lagi? Iya. Satu lagi. 200.000 3 ekor, Bray, ya kan? Bukan lagi tuh formnya tuh lihat tuh, Bray, cakep-cakep tuh. Sepi. Capek. Capek gua mau cari ketapang, susah ya kan zaman sekarang ketapang. Ya kan apalagi kita tinggal di daerah kota. Waduh. Sulit. Sulit gua bilang. Yang ada pakai daun pisang tuh. Nah, kita cari ketapang yuk. Ayo, langsung aja. Ini buat apa sih? Ini buat tapang. Tapang 5.000. Tapang 5.000. Yuk, kalian penasaran? Sekarang kita akan cari ketapang. Jadi ketapang itu apa namanya mahal-mahal sekarang. Kita cari yang murah-murah aja, ya kan? Apa ini? Ketapang bro? Ini mobilnya keren ini. Kok di atas mobil ada ketapang ya kan? Waduh, bang. Halo. Lu jualan ketapang? Iya. Gua butuh nih. Enggak, ini maksudnya apa? Ya karena kita kan nggak ada tempat nih. Jadi ya seadanya aja. Ketika ada mobil ya udah kita gunain aja buat jemur ketapang gitu. Jadi beli ketapang dapat mobil? Ya. 100 kali beli mungkin ya atau 1000 kali beli baru dapat mobil. Ini gua pesen ya. Boleh. Ini udah kita pilih yang terbaik pokoknya. Lu jualan ikan juga? Iya, ada. Ada. Boleh lihat dong? Boleh, silakan. Oh. Ya, ini tempat kita. Ketemu ya kan. Bang, sini dulu bang. Kita kenalan dulu sama teman-teman subscriber Amos TV. Iya. Dengan bang siapa? Herdi. Nah, bang Herdi. Lokasi kita di mana, bang? Di Jatimulyo, Perumahan Permata Asri, Blok J nomor 19. Ininya gapuranya apa? Gapuranya itu apa ya? Di pokoknya dari patokan Indomaret tikungan ada Pelang Permata Asri, masuk aja. Pelang Permata Asri Jatimulyo iya, ya? Iya, benar. Ya, tuh teman-teman, catat tuh. WA, IG, FB-nya, Bang. WA-nya 0877-6854-2814. Kalau Instagram-nya Darin Beta, Facebook-nya Herdiansa. Oke. Bang, di sini lu ikannya apa aja nih, Bang? Ya, di sini cuman ada dua jenis kita main. Apa tuh? Yaitu koi galaksi, red koi galaksi, galaksi multicolor, black koi. Itu sebenarnya satu genetik semua. Habis itu sama FCCP dan WS. Berarti FCCP sama multicolor ya? Iya, benar. Boleh ditunjukin enggak, Bang? Boleh. Silakan. Guys, kita tempat Bang Henry ya? Herdi. Iya. HERDID Herdi. Ya, jangan lupa ya, teman-teman. Gua pengen lihat yang kualitas top grade, Bang. Oh iya, boleh. Siap. Nah, ini sampelnya nih. Oh iya. Wah. Waduh, ini kok formnya bagus loh. Iya, indah untung. Boleh dijelasin dong spesifikasi kayak HP lagi kayak spesifikasi. ininya apa namanya, umurnya berapa bulan ya kan, terus size-nya gitu. Ini umurnya masih 4,5 bulan. Yang mana? Yang semua. Ini yang FCCP 4,5 semua. 4,5 bulan. Iya, 4,5 bulan. Tambahin deh 5 bulan. Ya boleh. Pasnya aja 5 bulan ya. Iya boleh deh. Ikut aja kita mah. 4,5 bulan ya? Iya, 4,5. Oh, 4,5 bulan. Nah, terus yang ini? Ini modelnya kayak HMPK ya, bisa disebut ya. Karena dia HMPK. Dari dorsal, anal, kaudalnya emang ini agak spesial itu model-modelnya. Wih, di cakep-cakep ya bang ya. Kok ini apa nih? Kok ada black-blacknya? Nah, ini yang black-black ini sebenarnya saya rawat di sini udah settingan khusus. Settingan khusus? Iya, ini khusus indukan. Oh, jadi iya. Jadi gini bang. Nih sini bang. Boleh. Jadi katanya ya FCCP yang starter itu lagi ngetrend. Nah iya. Ya kan, yang paling top grade di sini yang mana, boleh tunjukin dong? Startelnya yang asik ya. Asik. Yang asik. Ini boleh. Ini bisa. Widih, cakep ya. Dari formnya itu udah enak banget. Oh iya. Bukaan ekornya. Iya. Yang ini juga startelnya jelas, sisiknya juga tebel. Oh iya.
Wih, cakep tuh, Bray. Startelnya tuh bintang-bintangnya tuh, iya, ya kan? Bintang 7 katanya. Bintang 7 tuh. Jadi, karakter selain ini kan FCCP ini kan terkenalnya karakternya asik, yeah, ya. Karakternya asik. Nah, sekarang ini juga ada lagi yang ngetrend tahun depan 2021. Katanya orang, katanya ya, dengar-dengar itu yang ada rim-rimnya tapi black. Iya, benar. Ada enggak barangnya? Ada sih. Masa? Iya. Hah? Itu gua enggak ada loh. Gua cuman cari cuman hanya di Tangerang baru ada. Emang di Lampung udah ada? Ya kayaknya ada. Kayaknya bener. Ada nih. Benar. Iya, benar. Mana coba tunjukin? Boleh deh. Kita intip ya. Kayaknya yang ini sepertinya. Anjir. Ini, Bro. Cooper rim, Bro. Widih. Udah kayak dilukis. Kayak dilukis loh Cooper rim tuh, ya kan? Coba kita buka. Tuh. Asik, Bray. Cooper rim. Bro, ini udah umur berapa bulan, Bro? Sama. Ini hasil britan lo, iya, apa beli? Hasil breed sendiri. Nikahnya di sini, ma bapaknya, lahirnya di sini, dan besar di sini. Besar di sini. Bukan diadopsi nih? Bukan. Oh, dari berapa lu buka nih? Maksudnya satu pair itu saya dapat 700-an ekor lebih dari satu pair. Bilalanya ada jackpot lah si cantik ini. Wah, Cooper rim, Bray, lu. Black Cooper rim. Black Cooper rim ya kan tahun depan. Dengar-dengar kabar, Cooper rim akan tren. Ya kan jadi Bang siapa namanya? Bang Herdi. Bang Herdi sudah punya barangnya. Ini kapan lo pijar nih? Ini tanggalnya itu kapan lo pijar rencana? Oh, nanti dipijar ini kurang lebih 1 bulan lagi. 1 bulan lagi lo pijar ya. Iya. Berarti estimasinya anaknya gedenya di bulan apa nih? Ini Oktober, November, Desember, Januari. Sekarang tanggal berapa sih? Mei dah, siap panen mungkin. Mei 2021 ya? Iya. Tuh, Bray, di tag ya. Mei 2000, boleh di-booking duluan enggak? Ya, boleh lah. Mumpung masih riskan ini ya, iya. Si Black Cooper rim ini. Black Cooper rim tuh, ya kan? Akan tren. Jadi ini kalau misalnya lu jual berapa nih, Bang? Black Cooper rim nih. Kalau ada yang benar-benar sir ya, ceban-ceban enggak apa-apalah, cincai. Ceban berapa? Iya, 10 ribu. Iya. Widih, Black Cooper rim 10 juta. Dengan kualitas seperti ini ya. Dorsalnya, analnya, bodinya, komposisinya itu ya seperti blue rim kurang lebih. Cuman dia menang di foam. Foamnya lebih enak banget. Iya, lebar ngece gitu ya. Iya. Widih. Dorsalnya mohak nyampe nikuk. Iya, mohak ya. Dorsalnya tuh lihat tuh fokus ke dorsalnya tuh, Bray. Iya. Iya kan? Waduh, cakep banget nih. Ini udah umur 4 setengah bulan ya? Iya, 4 bulan setengah. Belum bocor, belum apa, dijamin kayaknya kuat ini genetiknya. 4 setengah bulan udah aman lah ya. Iya, aman. Udah aman. Aman. Ada lagi enggak yang top grade lo yang lain? Nah, dari... ini apa nih? Sama sih ini. Jatuhnya ke FCCP. FCCP ini. Tuh FCCP. Iya. Nah, katanya ada ini, Bang. Sini, Bang. Boleh ada iklan ya. Iklan lagi. Bukan iklan. Bukan iklan. Tapi ikan. Katanya ada ikan yang ini, yang kesukaan sejuta umat. Jadi teman-teman kantor gua dan teman-teman sahabat gua yang lain tuh suka ikan sejuta umat. Oh, iya. Jadi warnanya tuh banyak. Oh iya. Apa tuh, Bang? Ya, koi galaksi multicolor bisa kita sebut. Emang ada barangnya? Itu. Ada. Mana? Boleh. Aduh. Gila. Gila, gila. Mabuk lah tuh. Unik. Unik. Jadi ada yang komen ke gua, nih Bang Amos ngomong mabok kelak kayak Babon Santoso. Iya. Ya gua suka Babon Santoso, Bray. Tuh. Wih. Ini black koi. Ini hasil beritan lo sendiri? Iya. Masa sih? Iya. Waduh. Gua gak percaya sih beritan lo sendiri. Buktinya mana? Yang burayak lo. Oh iya, siap. Ada nih. Nah ini koi. Nah ini masih umur sebulan setengah nih. Sebulan setengah. Lagi bingo-bingonya. Widih. Jadi ini masa peremajaan bener lah. Artinya kita masih nunggu mutasi dia sampai usia 2 bulan baru kita angkat nanti. 2 bulan ya? Iya, 2 bulan setengah paling lama udah kita angkat. Ini? Oh ini kebanyakan female-female FCCP yang belum disortir. Female-nya? Iya. Oh, coba kita lihat ya. Tuh, ih cakep tuh startelnya tuh, Bray. Tuh. Ini belum diangkat ke botol ya. Wih. Bukaannya. Masuklah tuh ngeliatnya. Kayak putri kipas. Iya, bukan lagi. Iya. Kayak Nyiroro Kidul ada kipas-kipas. Iya. FCCP Nyiroro Kidul. Iya. Yang di ember juga ada sih. Kalau misalnya yang khusus-khusus gitu ada. Ya kan. Ada. Itu apa lagi tuh? Oh ini sama, Koi Galaxy juga. Koi Galaxy? Iya. Ini ada kurang lebih udah dihitung kemarin pas ganti air 610 ekor. 610 ekor? Iya. Bentar Bang, coba kita senterin ya. Tuh, widih.
Tuh, ini udah umur berapa bulan, Bang? Sama, sebulan setengah juga. Sebulan setengah? Iya. Berapa ekor nih? 610 ekor. 610 ekor. Widih. Nah, itu tadi yang di ember-ember ini? Nah, kalau ini buat tim hore. Tim hore? Iya, kalau anak-anak komplek minta, om, harga ceban 10-20, oh, iya, ya kita kasih. Celo-celonya ya. Iya, celo-celonya. Tim hore, ya, hore lah buat kokor. Buat regenerasi bangsa, iya, ya kan? Jadi, teman-teman tuh, ya gini ya. Pesan dari gua, kalau ada ikan reject tuh jangan dibuang. Kasih aja ke anak-anak supaya ada regenerasi penerus dari pecinta cupang. Iya, benar. Ya kan kita artinya mendukung industri cupang terus berkembang, benar enggak? Iya, jadi enggak putus. Mereka bisa mengenal dari sejak dini, oh ini loh ikan enggak ada warna, iya, gitu loh. Ini loh ikan satu warna gitu loh dari genetiknya, koi. Nah, itu tuh, Bang. Oh, ini saya crossing nih. Kayaknya kisaran masih bayi banget. Masih umur seminggu. Seminggu. Iya, ini saya cross koi. Heeh. Koi red, koi galaksi yang merah darah sama FCCP. Oh, FCCP. Udah, ya, apa anaknya? Iya, belum tahu nih, moga aja nanti kita dapat permata ya di sini ya. Bang, iya. Ini apa nih, Bang? Ini kayak ras Alfamart nih. Iya. Ini tren-tren apa nih? Ini diren ya? Iya. Permajaan lah setelah dari lubuk. Oh, ada berapa nih? Cakep-cakep loh, Bang. Iya, itu FCCP. Female. Tuh. Itu female. Female FCCP ya, kelihatan nggak kameramen? Itu. Tuh. Itu female. Ini dijual nggak kalau udah kayak gini? Boleh. Berapa nih range-nya? Ini kisaran harga ya kalau untuk di online itu lebih murah biasanya. Online lebih murah. Misalnya? Online lebih murah? Iya. Kalau offline? Offline lebih mahal. Kenapa, Bang? Biasanya gini loh. Kalau saya kan kerja nih dari Senin sampai Jumat. Kebetulan saya kerja di gudang garam. Saya di supervisor retail. Jadi ada waktu itu di Sabtu Minggu doang, mepet. Oh, gitu. Mepet. Jadi janjian gitu. Jadi mending janjian dulu kalau misalnya mau offline. COD di tempat kita itu. Karena kapasitas kita rumahan dikit. Tapi kalau untuk online ya kita siapin gitu loh video-videonya segala macam. Jadi intinya online lebih murah. Lebih murah. Kalau di tempat lebih mahal. Contohnya ini kalau di online berapa, di offline kalau berapa? Kalau di online ini bisa berapa ya kalau untuk kayak gini nih? Yang udah female-female umur berapa bulan nih? Ini umur 4,5. 4,5 berapa nih? Untuk online ini offline dulu deh. Offline dulu. Ya kan mahal dulu. Kalau offline bisa gope. Gope? Ya, female-nya. Offline tuh ya. Datang ke lokasi gope. Ya. Kalau online? Kalau online ya bisa 3,5. Oh, gitu. Murah sih. Iya, lebih enak online. Iya juga ya, karena lu orang sibuk ya. Iya. Ini female FCCP ini. Iya. Tuh, kameramen lihat deh. Tuh, ya kan? Yang kuning-kuning ada? Yang yellow-yellow? Oh, kita nggak ada. Fokusnya yang merah ya? Khususnya kita cuma yang oranye, merah yang tuh. Ya? Sisiknya, sisik enak, palanya botak. Palanya udah botak. Ada banding. Ada pitaknya nggak? Ada. Botaknya botak licin, di koset enak. Ini dijitak, tinggal dijitak. Iya, enak banget. Tuh, ini sama harganya semua? Rata-rata? Ya, balance lah. Kita nggak jauh beda lah. Tuh teman-teman ya kan yang butuh female FCCP startel di di online ketika beli di Bang Henry cuman 3,5, tapi kalau offline gope karena dia orang sibuk. Ya kan, jadi di packing dulu kan. Bang, kok misal mahal banget, Bang, aku mau datang, Bang. Enggak bisa ya kan, orangnya kerja, Bro. Ya. Terus ini apa lagi nih, Bang, semua? Oh, ini male-male aja ini, Mah. Oh, male. Male ini male-male ini masih mutasi nih. Iya, masih proses mutasi. Umur berapa bulan, Bang? Sama. Mereka lahirannya sama. 2 bulan setengah nih ya. Enggak, ini 4,5 kan kita sekali breeding kemarin 700 ekor tuh. Jadi kita rolling siklus kehidupan mereka dari 2 bulan ke 4 bulan. Karena kita kapasitas masih di sini kecil, ya kita taruh di botol aja, yang penting intensitas pakan itu teratur. Udah gitu aja. Emang lo hobi apa penjual, Bang, jatuhnya? Sebenarnya hobi. Hobi. Awalnya gimana? Udah berapa lama main cupang? Kurang lebih setahun 8 bulan. Setahun 8 bulan? 8 bulan. Oh, lumayan lama ya. Iya. Jadi lo awalnya gimana? Ceritain dong sejarah lo kenapa main ikan cupang. Sebenarnya main ikan cupang itu hobinya dari main cupang adu. Oh, cupang dulu. Adu. Sama kayak gue. Taruhan ya. Fighter. Gue tuh kecil kayak gitu tuh, Bang. Kalau kalah ikannya diambil. Parah ya. Parah. Jadi dulu kita tanya kan cupang adu tuh ekornya itu kecil tuh, ya kan? Mereka kalah ambilan atau taruhan. Ternyata setelah berapa tahun generasi kok berubah. Banyak nih, warna-warni. Saya dulu aja melajarinnya lama, antara jenis-jenis, melajarin bentuk, warna, form, kata saya kan. Oh yaudahlah, saya coba deh, nge-breeding. Pertama breeding dapat 470 ekor, ya kan. Habis itu yang FCCP ya ada jackpot
700-an ekor. Oh. Nah, ini Bang, ini race-nya berapa nih Bang kalau misalnya dijual nih Bang? Oh, kalau ini mah murah lah yang kayak berapa? Gini-gini mah. Berapa Bang? Dari berapa sampai berapa? Oh, di range-nya itu harga dari 75.000. Hah? 75.000? Iya, 75.000. Online apa offline? Ya bisa dua-duanya lah kalau yang tim Horema karena dia enggak lama ya kan untuk milihnya ya enggak gitu. 75.000 sampai ya 800.000 dah ada, 800 sampai 1 juta ada. Yang paling mahal boleh dong tunjukin Bang. Yang paling mahal? Yang paling mahal ya? Nah ini boleh dah. Yang FCCP. Oh, yang FCCP ini nih. Yang paling mahal. Sorry. Tuh. Ini? Kelihatan enggak? Iya. Tuh. Widih. Ini kenapa nih berapa? Kenapa mahal? Ada enggak alasannya? Enggak tahu. Sebenarnya ini untuk settingan indukan. Oh, makanya mahal ya? Iya, dia ada bezel-nya di hitam. Bezel pekat. Basic dia tetap merah. Berapa nih kalau yang range-nya kayak gini? Ya rata-rata bisa berapa? Satu pair itu bisa 1,5. Kalau 1,5 juta. Ya, murah loh bagus. Murah loh. Bagus. Ya kan? Ini semua nih rata-rata ikan ini. Ya campuran. Oh tuh cakep-cakep tuh bray tuh. Ini multi-multi ya? Ini ya multi. Multi ya. Tuh ya kan? Bang, gua mau tanya ini kok formnya cakep-cakep dah bang? Gua pusing liatnya loh. Formnya. Mohak semua ya? Iya, formnya tuh buntut-buntutnya. Dorsalnya sampai nyebrang-nyebrang ke depan ya. Iya, dorsalnya, finnya segala macem. Widih, tuh lihat tuh, Kelihatan enggak? Widih, cakep-cakep. Ini udah umur berapa bulan semua? Yang ini 5. 5 bulan. Tuh. Widih, cakep-cakep guys. Tuh lihat ini nih. Ya, cakep loh. Nah, ini juga sih multi-multinya nih, Bang. Iya. Coba nih, kameramen lihat nih. Ini ngapain gue bawa terus ya? Nah ini, tuh umur 2 bulan nih bang nih. Ini lima, apa nih? Lima. Itu multicolor. Ya Galaxy multicolor. Multicolor ya. Tuh. Ini juga sama 5 bulan. Sama. Ini kalau bukaan udah dijamin dah formnya. Oh iya. Tinggal nunggu ngeblok dikit lagi aja. Tinggal di grooming dikit aja sebenarnya. Widih. Kalau untuk menjadi ayah bakal jadi ayah yang baik. Iya. Ayah yang baik noh sama di sini tuh, Bray. Ya kan? Iya, ini yang baby ya sama lah 4,5 bulan ya. 4,5 bulan ya. Iya. LCCP. Iya. Tuh, ya kan? Tuh cakep-cakep tuh. Nih cakep nih. Nih. Bang, ada itu ember apa sih? Itu oh, yang itu ember spesialis. Apa tuh spesialis apa? Spesialis peremajaan treatment. Iya, yeah. Kayak gimana tuh? Ya, jadi yang udah kira-kira siap. Bro, siap. Lu ada jual-jual female enggak? Ada. Ya kayak gimana? Yang female ya? Ada. Yang kayak gini nih. Boleh. Ini berapa nih range-nya? Gope sampai 1 juta. Kenapa lu hargain gue sampai 1 juta? Karena untuk settingan FCCP itu harus ada bezel-nya yang seperti ini. Dan ini sangat dikit yang keluar. Bezel-nya ya, enggak boleh clean. Oh, kenapa? Karena mempengaruhi di presentasi. Presentasi yang clean. Karena yang dicari orang tuh sebenarnya yang clean. Oh, biar dia melahirkan anak-anaknya yang clean, benar. Itu harus ada bezel seperti ini. Tuh ilmu tuh guys tuh, ya kan? Ini setting indukan FCCP. Nah, mana lagi, Bro? Mana lagi? Berarti ini udah umur berapa bulan nih? Ini 4,5. 4,5 bulan. Nah, yang ini asik nih. Tuh. Udah kayak tembaga. Widih, banget dah. Widih. Ini juga nih. Ini nih. Ini gimana? Nih, ini cantik. Sumpah. Udah umur berapa bulan nih, Bro? Sama, 4,5. 4,5. Oh, wow. Iya, tinggal nunggu sebulan lagi tuh dia. Bahenol. Wih, bener. Bahenol ya. Bro, gini, Bro. Iya kan? Ini semua sama female nih. Nih, ada male juga. Tuh female FCCP tuh, Bray, ya kan kepalanya cakep tuh kan, pom-pomnya ya. Pomnya ngece dia ya. Iya. Ini bukaannya dijamin dah udah enak semua. Iya benar. Startelnya juga jelas. Oke, Bro, gini Bro, ya kan? Gua istilahnya pengen mendukung industri perikanan ya. Mendukung industri perikanan. Ada enggak promo buat para pemula, ya kan? Ada enggak di tempat farm lo ini? Promo buat para pemula artinya kita bisa mengedukasi pemula biar mengenal ikan cupang hias itu. Ada. Ya gimana? Mana? Ah, ini. Boleh. Gimana sistem promonya? Untuk yang pemula ya. Oke guys, dengarkan dan catat baik-baik, promo ini terbatas ya. Dengarkan dan catat baik-baik dari nomor WA-nya dan promonya apa ya. Jangan sampai lari nanti ke WA gua lagi nanya, "Bang, masih ada enggak FCCP-nya kayak kemarin Blue Rim? Masih ada enggak?"
Catat baik-baik nomornya ya. Oke, Bray. Oke, siap. Sepakat semuanya? Lanjut. Gimana promonya, Bro? Nah, ini kebetulan yang untuk belajar-belajar ya. Ya. Ya, ini yang udah mulai mau enak nih. Heeh. Gimana promonya? Berapa ini ekor? Promonya ini 200.000 3 ekor. Oh, 3 ekor mana satu lagi? Iya. Satu lagi. Kagetin ya, kagetin biar enggak berantem mereka. Ngapa apa berantem? Tuh, masih enak. 200.000 3 ekor, Bray, ya kan? Bukan lagi tuh formnya tuh lihat tuh, Bray, cakep-cakep tuh. Cuma 200.000 nih. Iya, serius. Ini kan kalau di pasaran kan bisa sampai 100-an ke atas. Iya, benar. Tuh, ya kan tuh lihat tuh, lihat kameramen tuh. Tuh. 200.000 3 ekor nih. Ini untuk sampai berapa pembelian? Untuk berapa orang? 10 orang dah. 10 orang. 10 orang enggak banyak-banyak. Tuh, lihat. Untuk 10 orang ya. Widih, untuk 10 orang berarti cuman apa transfer 200.000 dapat 3 ekor ya? Iya, benar. Khusus online apa offline nih? Online. Ya, prioritas kan? Online. Prioritas online ya. Iya, tuh. Ya kan? Kelihatan enggak, Bray? Coba. Coba di-dinin. Nah. Kelihatan enggak kameramen? Nah. Tuh. Formnya tuh cakep-cakep tuh. Ini udah umur berapa bulan? 4,5. 4,5. Coba di-share naik Bray. Lagi tunjukin. Pasti. Depan kamera pas, depan kamera. 3 ekornya diserok, ge. Tuh, tunjukin. Yang kayak gini semua ya. Heeh, dia masih mutasi, bakal clean army nanti juga dia. Boleh milih apa enggak nih? Apa random? Random. Random ya. Random. Artinya 3 ekornya random pilihan lu ya. Iya, benar. Kan? Kalau untuk bukaan, pokoknya cekikannya kayak pencakar langit dah. Formnya, iya. Murah banget, Bray. 200.000 3 ekor diserbu tuh, ya kan? Coba diinin lagi, coba ditunjukin lagi. Ya kan, dipilih lagi yang lain. Ya kan, tuh kelihatan nggak? Tuh, ya kan? Ada stoknya, ada banyak nih ya? Ada sih, banyak. Tuh khusus subscriber Amos TV tuh ya? Siap. Tuh, ya, tuh. Mana lagi? Widih, tuh. Ini masih proses semua nih. Iya. Iya ya. Kok di kalau dijual lagi bisa sampai gope nih? Iya, bisa masuk. Nih, coba nih, form-formnya nih. Formnya mana lagi yang? Tuh. Nah, kalau kok mampir rata dah semuanya. Tuh, ya kan? Oke, Bray, sini Bray. Berarti ini promo khusus ya untuk berapa orang tadi? Untuk 10 orang. 10 orang ya? 10 orang pembeli pertama ya. 10 orang tuh, ingat baik-baik, 10 orang yang pembeli pertama, langsung DM ya. Siap, bisa. Nah, itu berapa tadi? 200.000 3 ekor. 200.000 3 ekor. Random ya? Random. Tuh, ya kan 203 ekor tuh. Lu jual lagi bisa lu rent berapa bulan lagi nih di paling lama ge 1 bulan dah. Rawat 1 bulan itu bisa harga 300 sampai 400. Tuh. Cair ya kan. Ini sebenarnya nih khusus buat pemula nih. Batas waktunya bisa 1 x 24 jam. Hanya 10 pembeli pertama yang beruntung mendapatkan 3 ekor FCCP. Cuman 200.000, Bray. Diserbu ya kan? Ya kan? Nih, ini sebenarnya kenapa lu memberikan promo ini, Bro? Ya, alasan sebenarnya lu. Alasan pertama untuk yang masih baru belajar ikan lebih bisa memahami dalam hal perawatan. Itu tuh, ingat poin tuh. Pertama. Ya. Jadi mereka ini bisa memahami loh proses perubahan ikan ini seperti apa sih? Kenapa harganya bisa seperti itu? Artinya untuk edukasi. Edukasi, pembelajaran gitu. Tuh. Itu aja poin pertamanya. Kalau untuk yang mau jadi, Bang, gua ada budget 1 juta atau gope apa berapa, minta yang ship dong, ya kita sediakan gitu. Female juga ya termasuk. Ya, female termasuk, ada juga lah beberapa untuk orang-orang khusus aja itu. Oh, untuk orang-orang spesial ya kan. Nah, oke. Okay. Tadi selain pemesanan kemana? Bisa ke Instagram kita di Darin Beta. Darin? Darin. Darin. Darin Beta. Darin Darin Beta. Darin Beta. Ya. Atau di FB-nya? Di FB kita Herdiansyah. Herdiansyah. Ya. Oh. Di WhatsApp kita 0877 6854 2814. Oke, untuk sikat ini kita salam cupang apa nih, Bray? Di daerah lu apa nih? Apa ya? Salam ngedok. Salam ngedok Lampung. Salam ngedok Lampung. Oke, okay. 1 2 3. Salam ngedok Lampung. Bye bye.